Selamat datang di channel Ko Tutorial, channel yang semoga bisa membantu permasalahan kalian. Nah, di video kali ini Ko Tutorial akan memberitahu kalian bagaimana cara merubah bahasa yang ada di Facebook, guys. Nah, misalnya bahasa yang ada di Facebook kalian itu bahasa Inggris, kalian ingin merubahnya menjadi bahasa Indonesia, atau mungkin kalian ingin merubahnya ke bahasa lain, misalnya Korea atau lainnya. Nah, langsung aja ke cara yang pertama. Cara yang pertama, kalian harus klik tombol subscribe yang warnanya merah yang ada di bawah, guys. Nah, setelah itu kalian buka Facebook kalian. Nah, kalian buka Facebook kalian. Setelah kalian buka, usahakan kalian udah login ya guys ya, atau udah masuk ke dalam Facebooknya. Nah, setelah terbuka, punya Ko Tutorial ini bahasanya bahasa Inggris ya. Facebooknya Ko Tutorial ini bahasa Inggris, kita akan merubahnya menjadi bahasa Indonesia ya. Nah, cara untuk merubahnya, kalian pilih ke garis 3 yang ada di pojok kanan atas ini guys. Nah, kalian pilih, setelah itu kalian scroll ke bawah, kalian pilih yang bagian setting dan privasi ini guys, kalian pilih yang gambarnya gear ini. Nah, setelah kalian pilih setting dan privasi, kalian pilih di bagian sini guys, setting. Setelah itu kalian pilih yang bagian language and region, yang gambarnya bola, jaring-jaring bola kayak gini ya. Nah, kalian pilih. Nah, ini artinya itu bahasa dan tempat tinggal ya, negara ya kalau nggak salah. Nah, ini kalian pilih. Nah, setelah itu untuk merubahnya menjadi bahasa Indonesia, kalian pilih yang bagian paling atas ini guys, yang language for button title and other text from Facebook. Nah, kalian pilih. Setelah itu kalian pilih dengan bahasa yang kalian inginkan. Nah, di sini ada banyak sekali bahasanya, tapi di sini Ko Tutorial bakalan pilih yang Indonesia. Nah, kita pilih yang Indonesia untuk merubah bahasanya menjadi Indonesia. Nah, setelah itu Facebooknya akan memproses dan tada, secara otomatis Facebook kalian akan berubah menjadi bahasa Indonesia. Nah, dan di sini bahasa yang ingin untuk diterjemahkan ini terjemahan otomatis ya. Kalian bisa ganti juga ke bahasa Indonesia jika kalian mau. Nah, kalian tinggal pilih, terusan kalian pilih yang bahasa Indonesia. Kalian scroll ke bawah, bahasa Indonesia. Nah, ini kalian pilih bahasa Indonesia. Udah, setelah itu kalian scroll lagi ke atas untuk simpan. Nah, kalian scroll ke atas dulu, kalian simpan ini, guys. Nah, udah menjadi bahasa Indonesia. Nah, mudah bukan? Mungkin sampai segini aja videonya Ko Tutorial. Jika kalian ada pertanyaan atau ingin request tentang video tutorial lainnya, kalian bisa tinggalkan komentar kalian di kolom komentar yang ada di bawah video ini, guys. Nah, see you di next video. Bye-bye.